Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi sahabat Prophet Story. Kembali lagi sama kita yang kali ini akan sama-sama mendengarkan kisah Imam Salat yang bersimbah darah. Pada suatu hari, Syekh Umar bin Abdullah Bamahramah, tokoh sufi yang sangat masyhur di kota Seun, Hadramaut, melaksanakan salat berjamaah di Masjid Jami' Seun. Selaku imam waktu itu adalah putranya sendiri, Syekh Abdullah bin Umar Bamahramah, yang menjabat sebagai mufti. Di tengah sholat, Syekh Umar tiba-tiba bermufarokoh, pisah. Beliau memilih melanjutkan sholat sendirian. Sikap ini tentu saja menimbulkan prasangka di benak para jamaah sholat. Setelah sholat selesai, salah seorang warga Seun memberanikan diri bertanya kepada Syekh Umar, "Wahai Syekh, mengapa Anda melakukan itu? Bermufarokoh?" Syekh Umar berkata, "Aku melihat putraku tenggelam dalam lautan darah." Jawab Syekh Umar Bamahramah. Disindir pernyataan abahnya itu, Syekh Abdullah dengan rendah hati mengakui, "Ayahku benar. Aku baru mendapat pengaduan soal haid. Masalah itu terus terngiang di benakku, bahkan dalam sholat sekalipun." Syekh Umar Bamahramah dilahirkan di kota Hijrain, tahun 884 Hijriah. Beliau mulai menapaki tangga pengetahuan dengan mempelajari dasar-dasar ilmu fikih dan sastra pada ayahnya sendiri. Setelah itu, beliau belajar kepada Syekh Muhammad bin Ali Bajarfil. Lalu, beliau berkeliling Hadramaut untuk menimba ilmu pada ulama-ulama besar masa itu. Ia tercatat pernah mengecap pendidikan pada Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Kemudian, beliau bertolak ke Haramain untuk menunaikan haji dan ziarah ke pusara Nabi Muhammad SAW. Setelah ibadah hajinya selesai, beliau menyempatkan diri berguru kepada ulama-ulama yang mumpuni di sana selama beberapa waktu. Saat mukim di Haramain, Syekh Umar kerap mengalami peristiwa ajaib. Salah satunya, di suatu malam beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Dalam mimpi itu, baginda Nabi SAW mengusap-usap tubuhnya dengan minyak wangi. Ketika terbangun, wajah Syekh Umar memancarkan cahaya dan tubuhnya mengeluarkan bau harum yang melebihi aroma misik. Sekembalinya dari Haramain, Syekh Umar menuntut ilmu lagi kepada beberapa ulama di kota Zabit dan Bandar Aden. Pada awalnya, Syekh Umar Bamahramah adalah seorang ulama pakar fikih. Kedalaman pengetahuan fikihnya diakui para ulama masa itu hingga beliau menjadi rujukan mereka dalam perumusan fatwa. Akan tetapi, di tengah kemapanan dirinya sebagai seorang mufti, Syekh Umar tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang sufi. Keputusan itu beliau ambil seusai mengalami pengalaman yang luar biasa. Syahdan, beliau mendengar kabar burung tentang seorang guru sufi yang suka menikmati nyanyian di suatu daerah di Seun. Sebagai seorang mufti, Syekh Umar tak terima. Beliau mendatangi guru sufi bernama Syekh Abdurrahman Al-Ahdar itu untuk menegurnya. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Syekh Abdurrahman, Syekh Umar terpesona dengan karismanya. Beliau kemudian diajak menyelami hal kondisi luar biasa yang dimiliki Syekh Abdurrahman. Beliau menyaksikan semua itu. Syekh Umar urung menegur Syekh Abdurrahman. Beliau malah bersimpuh takzim di hadapan Syekh Al-Ahdar dan menyatakan keinginannya untuk menjadi muridnya. Ketika Syekh Umar ingin berguru, Syekh Abdurrahman Al-Ahdar berkata, "Boleh, tapi dengan 3 syarat. "Apakah 3 syarat itu?" tanya Syekh Umar Bamahramah. "Pertama, naiklah ke Gunung Kamram, lalu lompatlah dari puncaknya." Perintah Syekh Abdurrahman. "Baiklah,"
jawab Syekh Umar. Keesokan harinya, Syekh Umar mendaki Gunung Kamram. Beliau berangkat pagi dan baru sampai di puncaknya pada sore hari. Beliau kemudian terjun dari puncaknya. Ternyata Syekh Abdurrahman menangkapnya dan Syekh Umar sampai di bawah dengan selamat. "Kamu terjun dengan mata terbuka atau terpejam?" tanya Syekh Abdurrahman. "Terpejam," jawab Syekh Umar. "Kalau begitu, ulangi. Terjunlah sekali lagi dengan mata terbuka," perintah sang guru. Syekh Umar terjun untuk kedua kalinya dengan mata terbuka, lalu mendarat dengan selamat. Sekarang syarat kedua. Jika masyarakat telah menghadap kiblat dan siap untuk melaksanakan sholat, maka kamu sholatlah dengan membelakangi kiblat, kata Syekh Abdurrahman. Syekh Umar mengeluh dalam hatinya. Ujian ini lebih berat karena menyangkut urusan agama, terlebih lagi masalah sholat. Namun demikian, beliau tetap melaksanakan perintah gurunya. "Ketika aku membelakangi arah kiblat, ternyata ku saksikan Ka'bah di hadapanku. Aku lalu sholat menghadap Ka'bah," kata Syekh Umar. "Apakah syarat ketiga?" tanya Syekh Umar. "Pergilah ke kota Aden. Jika Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus keluar diiringi murid-muridnya, katakanlah kepadanya, 'Wahai Abu Bakar bin Abdullah, sungguh kau tidak akan sekali-kali dapat menembus bumi dan tidak akan sekali-kali sampai setinggi gunung.'" Maka Syekh Umar berangkat ke kota Aden. Tatkala melihat Habib Abu Bakar bersama murid-muridnya, Syekh Umar berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin aku mengucapkan apa yang diperintahkan kepadaku di hadapan kumpulan ini? Mereka tentu akan mendekatkan dirinya kepada Allah dan menyembelihku. Namun jika aku diam, berarti aku telah melanggar perintah guruku." Maka beliau duduk di tempat yang jauh dari rombongan Habib Abu Bakar, lalu berbisik dalam hatinya, "Wahai Abu Bakar bin Abdullah, sesungguhnya kau tidak akan sekali-kali dapat menembus bumi dan tidak akan sekali-kali sampai setinggi gunung." Habib Abu Bakar membaca isi hati Syekh Umar meski berada pada jarak yang jauh. "Aku menembus bumi dan menjadi setinggi gunung," kata beliau. Kemudian beliau menunjuk Syekh Umar dengan telunjuknya sembari berkata, "Kau akan terbakar." "Katakanlah di dunia," ucap Syekh Umar. "Di dunia," kata Habib Abu Bakar. Waktu Habib Abu Bakar mengarahkan telunjuknya kepada Syekh Umar, Syekh Al-Ahdar menangkis dari kota Haiman sehingga tangannya berlubang. Demikianlah ujian yang dialami Syekh Umar, sehingga beliau diterima menjadi murid Syekh Abdurrahman Al-Ahdar. Syekh Umar wafat pada 20 Dzulqa'dah 952 Hijriah dalam usia 68 tahun di kota Sewun. Makamnya dihiasi kubah yang ramai disambangi zairin yang ingin mengenang dan meneladani sosok sufi berkaromah luar biasa itu. Demikianlah kisah imam sholat yang bersimbah darah. Gimana kisahnya? Seru dan keren banget kan? Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.